barengan sama Airin di channel YouTube Alat Kesehatan, yaitu Alat Kesehatan ID. Anyway, buat sahabat Alkes yang sekarang tuh lagi pusing gitu ya, mikirin kapan sih pandemi ini selesai. Pusing juga kadang-kadang mau cek kesehatan ke rumah sakit atau ke klinik, tapi takut karena kan kemungkinan besar nih pasien yang terjangkit COVID itu ada di sana. Gitu kan? Nah, makanya di channel YouTube Alat Kesehatan ID ini aku bakalan sharing-sharing, bakalan kasih tahu, bakalan ngeracunin kamu juga sahabat Alkes tentang alat kesehatan. Siapa tahu nih alat kesehatannya ada yang kamu butuhin di rumah. Tapi di edisi kali ini aku bakalan bahas tentang alat kesehatan yang biasanya dipakai di puskesmas ataupun di klinik. Namanya adalah Doppler Sonotrax Pro. It's Sebelum kita lanjut, nyalain dulu dong lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Airin. Terus jangan lupa juga buat like, share, dan juga subscribe video ini. Okay? So, langsung aja kita mulai ke video review dan juga unboxing Doppler Sonotrax Pro. Dan sahabat Alkes, kalau kapan hari Airin sempat bahas ya tuh tentang pocket Doppler D1 dan juga pocket Doppler Sonotrax C, dimana ini kedua barang ini itu tuh lebih ke home care, jadi yang bisa kamu beli dan pakai di rumah, makanya juga kayak munyil gitu kan. Anyway, buat kamu yang belum nonton videonya, ditonton dulu dong. Nanti aku taruh di sini. Udah dipilih lah ya. Iya. Atau enggak nanti aku juga bakalan kasih linknya di bawah. Nah, tadi Airin udah sempet bilang ya, kalau yang kali ini aku bakalan bahas tentang Doppler yang biasanya tuh dipakai di puskesmas ataupun klinik. Ini barangnya agak gede, jadi langsung aja aku ambil ya. Cacus, tunggu bentar. Tadaaa, ini dia, namanya adalah Doppler Sonotrax Pro. Kompetis ya gitu. Terus ini tadi Airin juga sempet tuh udah ada Kemenkes RI-nya. Ya kak, tadi aku udah lihat-lihat dulu nih bentar. Terus ini nih, ada stempel merahnya, ada QC atau quality control. Dimana kapan hari kan aku juga sempet tuh kunjungan ke pabriknya Elitech. Ternyata emang quality control-nya banyak ya mereka. Buat yang belum nonton video aku waktu jalan-jalan ke pabriknya Elitech, ditonton dulu, jangan lupa linknya juga nanti aku bakalan tulis di bawah. Okay? Ya udah deh, kalau gitu langsung aku mau lihat dulu dalamnya apa. Tapi anyway ya, buat kamu yang mungkin bertanya-tanya ini kenapa dusnya kok mek coklat gini toh, ya kan? Menurut aku ini wajar aja, karena emang kan kayak lagi ini dipakai biasanya di puskesmas ataupun di klinik, jadi bukan ke user langsung gitu loh. Okay, langsung aja aku lihat dalamnya ada apa aja isinya. Tungguin ya. Yes, sahabat Alkes, ini udah aku keluarin dari plastik-plastik ya. Sekarang aku bakalan bahas kira-kira dapat apa aja sih isinya, opo aja deh dalamnya dus coklat itu tadi. Yang pertama, ada si hitam-hitam, ini adaptor buat ngecas si Doppler Sonotrax Pro-nya ya. Karena for your information, alat ini itu bisa dipakai tanpa harus dicolokin ke listrik. Jadi dia tuh portable gitu loh. Terus dapat ini nih, surat cintaku yang pertama. Surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berdebar. Bukan ye, ini surat-surat dan juga dokumen-dokumen. Aku gak bukain satu-satu karena seperti biasa ini tuh kayak ada kartu garansi, kayak gitu-gitu. Tapi yang paling penting adalah ini nih, yaitu adalah lembar pengujian. Ini yang paling penting banget supaya memastikan kalau alat kesehatan dari Elitech itu udah diuji. Jadi pasti ciamik, okay? Terus lanjut, ini ada satu roll di toilet. Bukan, itu kertas buat nge-print. Jadi hasilnya di Doppler Sonotrax Pro ini bisa di-print.
jadi jatuh jauh lebih akurat, jauh lebih kece, jauh lebih sensitif gitu ya dibandingin sama Doppler-Doppler yang pocket kayak yang ABC ataupun yang DP1. Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau ini tuh bisa dipakai portable. Nih ya, ini nggak nyolok ke listrik. Aku mau nyalain. Tuh, nyalakan layarnya. Nah, kan. Nah, cuman ini masih banyak-banyak tombolnya. Cara pakainya kayak gimana? Aku bakalan bahas di video selanjutnya. Lanjut ya, aku mau review yang ini. Dia tuh segede ini sih, bisa dilihat lah ya, kira-kira dia tuh kayak apa ya, keranjang piknik deh, kayak segini. Terus kamu juga bakalan dapet gelnya. Nah, ini satu barang yang paling berharga, nggak boleh sampai jatuh, karena kalau misalnya ini jatuh, rusaklah Dopplernya, ya amsyong dah tuh. Ini tuh adalah buat scan si detak jantung janin bayinya gitu. Detak jantung janin, nggak pakai bayi ya. Ini tuh namanya probe, dan kalau misalnya kita lihat-lihat bentuknya itu kayak jambu air nggak sih? Itu sih kira-kira review dari Irene, dan aku juga kasih tahu kamu kan dalamnya di satu dos si Doppler Sonotrax Pro tuh apa aja. Dan selanjutnya aku bakalan kasih tahu kamu cara pakainya kayak gimana, tapi di video selanjutnya. So, sahabat Alkes, gimana nih pendapat kamu tentang penampilan dari Doppler Sonotrax Pro? Tulis di bawah ya. Tapi anyway, buat sahabat Alkes yang mungkin sempat nyobain juga, sempat beli juga Doppler apapun, merek apapun, boleh tulis di bawah juga, kita sharing-sharing mungkin plus minusnya kayak gimana, kayak gitu. Tapi aku mau ngasih tahu sekali lagi, mau ngingetin sekali lagi, kenapa sih kok ini sih Sonotrax Pro itu gede gitu ya kan, karena emang lebih ditujukan untuk ke puskesmas ataupun ke klinik, makanya juga bisa di print kayak gitu, layar LCD-nya juga lebih gede. Tapi kalau mungkin nih sahabat Alkes udah punya si DP1 ataupun yang C tapi merasa kurang lega soalnya layarnya kok cilik, beli juga nggak apa-apa sih, cuman ya itu emang dia nih lebih besar kayak gitu aja. Ya udah deh, tungguin ya video Irene selanjutnya di mana aku bakalan kasih tahu cara pakai dari si Doppler Sonotrax Pro ini. Aku juga bakalan uji akurasi apakah alat yang besar ini akurat atau tidak. Tapi jangan lupa nyalain dulu lonceng notifikasinya, di like, di subscribe, di share video ini ke teman-teman sahabat Alkes. Siapa tahu teman-teman kamu atau mungkin dulur kamu ada yang membutuhkan informasi tentang alat kesehatan. Follow juga ya Instagram kami @alatkesehatan_id_official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.